Assalamualaikum. Terima kasih yang udah setia juga di channel aku. Bismillah. Kita tungguin Putri Salju. Assalamualaikum. Salam orang jauh. Ya ya, jalan yuk. Apa kabar orang jauh? Aku jadi grogi. Apaan sih grogi? Cinta aku ya. Kamu kok keringetan gitu? Iya, keringetan. Nungguin lama ya? Iya, lama banget. Panas banget. Maaf ya. Yang lagi kangen. Kayak kangen-kangen dulu sama aku. Kamu... Ya ini justru ini aku kangen-kangenan sama kamu biar semua orang tahu jadi enggak salah paham katanya aku enggak ngurusin kamu gitu. Kamu enggak peluk aku. Sini. Di parkir lagi. Kalau biar orang iri. Jadi beginilah mukanya dia selama enggak ketemu. Sama aja enggak ada bedanya. Tambah kece ya, tambah ayu awakmu, kamu tambah cantik. Terima kasih. Laki-laki tuh suka merayumu gembal. Tuh, baru ketemu udah ngomong gini loh. Enggak, gimana kabar kamu enggak kangen aku? Tuh. Kamu tuh yang kejam. Kejam gimana? Kejam lah. Kejam gimana aku? Aku kan banyak urusan di rumah. Aku juga banyak urusan. Kan aku mempersiapkan buat kamu juga. Kamu kok biasa aja gitu, kita sebulan gak ketemu loh. Tadi mau peluk katanya malu di parkiran. Gimana sih kamu? Sini. Bersamamu. Kamu kemana aja? Seperti yang kamu lihat aku kemana aja. Teman-teman, kita saling mendukung aja. Saling jaga hati. Alah! Berapa perempuan sudah naik mobilmu selama di sana? Kan kerja. Iya, berapa perempuan? Oh, kamu jadi nggak boleh? Boleh dong. Ya udah lanjut. Mana? Di tempat kamu es krim. Kamu rindu. Rindu lah. Sini dulu. Rindu banget aku. Aku sebenarnya rindu, cuman mencoba untuk tegar. Begitu. Iya dong, begitu. Kalau begitu bahasa Jawanya. Kamu selama aku kesana ngapain aja sih? Aku meniti karir. Meniti karir. Membangun masa depan supaya jauh lebih tertata lagi di tahun 2000. Oke, kita belum mengucapkan Happy New Year bersama ya. Masih dalam suasana tahun baru karena tahun masih baru. Di bulan Januari. Iya, dan sekali. Turut berduka cita buat semua penduduk Indonesia yang terkena bencana. Semoga bencananya cepat berlalu. Amin. Semoga kita sebagai umat manusia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu semangat walaupun udah hampir 2 tahun ini berturut-turut di awal tahun itu kita tertimpa bencana ya. Semoga tidak ada lagi dan semoga bisa kuat, sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Karena Allah memberikan cobaan tidak mungkin di luar kemampuan manusia. Iya, betul sekali. Ya. Betul sekali. Semangat fighting. 2020 itu kan awal pertemuan kita ya. Iya enggak? Enggak. Oh enggak. Akhir. Siapa yang akhir kamu pertemuan kita? Iya. Ya gitu? Iya. Siapa yang kamu omongin? Ya, penuh dengan kenangan. Sama siapa? Sama kamu. Aku selalu mengingatmu. Doakanmu setiap. Aku benci sama kamu. Kok benci? Karena kamu meninggalin aku terlalu lama. Ya udah aku tinggalin lagi kalau gitu. Ngapain orang benci aku samperin? Ya enggak. Apa aku harus pergi lagi? Enggak dong, Wong Jawa. Karena aku Wong Sunda. Sunda ini ancek ya. Ya, Nadira, sobat Nadira, aku udah nurutin apa yang kalian mau. Begitupun sebaliknya dia juga udah nurutin kalian. Berkat kalian jadi kita enggak jadi terpisahkan dan kita bertemu lagi gitu. Ternyata cinta kalian kepada kita luar biasa. Cinta kamu ke aku luar biasa enggak? Begitu. Cinta kamu ke aku dong. Begitu. Perempuan itu harus dicintai. Maksudnya mencintai juga. Aku sama-sama mencintai lah. Iya, memang harusnya begitu. Cinta. Sama aku. CINTA. Your Thomas. Oke, kita lanjut di McD aja ya. Kita sambung di situ sambil makan es krim.
Oke. Peluk dulu. Terkubur dalam emosi, tak bisa ku sembunyi, aku dan nafasku merindukanmu. Terpuruk di sini, teraniaya sepi, dan ku tahu pasti kau menemukan. Sehat-sehat mas, nanam jagung berapa banyak di kampung? Lama banget. Karena aku udah ngomong sama dia, kalau nggak nyuruh aku nggak bakalan datang. Kan belum kangen tadi. Oh dia nyariin aku berarti kangen gitu. Baru aku balik. Tanggung jawab mas laki-laki. Tanggung jawab kan aku sudah tanggung jawab ini. Dengan komitmen. Ya nanti kita ketemu lagi di McD. Oke, okay. Bye. Ini ping-pingnya enak. Oh God. Bruh. Wow, it's amazing, God. Ini banyak-banyak banget makannya. Kan enak soalnya. Ini makan. Ini enggak. Gantian. Enggak, banget. Sama gitu. Enggak ada ping-pingnya. Dengan anak sopo iki? Anak mamaku. Udah. Ngomong-ngomong ini kok sepi-sepi aja. Mau apa? Music? Iya biar rame-rame gitu. Bruh. Tapi aku kan lagi aku cas. Gak bisa ngebluetooth. Bruh. Ambilin CD dong, aku baru beli CD. Baru. Jadi, aku mau ke listrik dulu. Ya? Bruh. Sini ya? Iya. Bentar. Pakai lipstick dulu, biar manis. Udah cantik kamu kok dandan terus sih? Mau ketemu kamu harus rapi. Aku mau putar musik, kita nyanyi-nyanyi dulu habis ini. Rindu yang selama ini masih mana? Aku boleh cium enggak keningnya? Di mana? Di sini. Bukan di mana kasetnya? Di mana? Ini. Kamu katanya kangen aku. Kangen dong. Ini. Coba dulu. Cukup sekali berpisah. Saya ingin lagi marah. Jangan, jangan berpisah lagi. Cukup sekali marah. Namun hakikat cinta kita. Kasihnya di situ. Pertemuan. Ini apa? Apa itu? Bruh. Ke siapa ini? Gak tahu. Bruh. Ini apa sih? Ini bekas pakai kondom ya? Kan enggak tahu ini mobil juga dipakai banyak orang loh. Ih. Apa itu? Ini apa sih? Bruh. Jangan-jangan disentuh, apa itu? Mana? Taruh sini. Ini mana apaan? Taruh sini. Buang. Kok ada gitu-gituan? Bekas siapa ini? Wah. Matiin weh. Bruh. Enggak. Udah jangan salah paham, kan aku enggak ngapa-ngapain. Jorok banget ya. Buang aja lah. Enggak, itu bekas siapa coba? Sini deh. Jorok. Dia udah jorok. Iya jorok, tahu jorok. Ini jorok banget. Ya udah buang aja. Ini mobil buat mesum ya? Wah.
itu oleh-oleh dari Jogja. Dari mana? Dari Lamongan. Jangan salah paham dulu, Tom. Kamu lemah gampang marah. Jangan. Bukan marah, gampang marah. Kamu juga kalau lihat ada kondom di mobil aku marah enggak? Tanya dulu baik-baik tuh, pendis. Ya udah aku tanya baik-baik, itu kondom bekas siapa? Aku enggak tahu. Enggak tahu. Ini mobil siapa? Ya, logika kan? Lah, masa iya teman kamu mau pinjam mobil terus pakai mesum sama dia, enggak tahu diri aja teman kamu. Ya, aku juga enggak tahu kalau kayak gitu. Siapa yang tahu? Aku nanti aku mau tanya-tanya dulu. Mau kamu, mau teman kamu, ini jangan jorok deh. Masa bekas pakai kondom ditaruh di laci, di dashboard? Ya jangan marah sama aku. Ntar ya, aku cari tahu dulu. Kamu gak percaya aku? Gak percaya gitu aku kayak gitu? Ya mana tahu, wih. Gak tahu aku mah. Udah jangan marah. Tuh, bekas kondomnya tangannya tolong. Tadi tangannya juga bekas kondom. Aku pakai tisu. Aku juga tisu. Aneh-aneh aja loh. Aneh-aneh aja. Baru ketemu lagi loh. Ya aku juga gak tahu, Diora. Masa aku harus ngakuin kalau enggak perbuatanku, masa aku harus ngaku? Biar lega gitu kamu. Masa kamu gak periksa dashboard sih? Ya aku juga gak tahu. Ya udah laguan yuk. Enggak, aku gak mau itu. Mau apa? Aku mau nanya itu kondom bekas siapa. Jawab jujur. Banyak itu lagi, aku gak tahu. Ntar aku cari tahu ya. Aku kasih tahu. Aku mau marahin anak-anak. Gak usah dimarahin, udah pada gede. Udah pada dewasa. Ngapain dimarahin? Itu kondom jorok banget sih bekas kayak gitu. Gak geli apa nih? Mual tau, muntah. Udah. Ya udah, lupain aja, lupain. Udah. Udah baru makan. Ya udah lupain ya. Gak bisa lupain kayak gitu. Hipnotis dulu baru bisa lupa kali. Itu bekas kondom. Udah, bersih. Gak mau. Ini nih, bersihin dulu tangan kamu. Ya udah bersih. Nah, itu kondom bekas siapa? Masih nanya lagi sih. Kan aku bilang. Kalau kamu di posisi aku gimana lihat kondom di dashboard? Kalau aku bilang itu punya temanku, percaya gak? Percaya gak? Kalau itu bilang di dashboard ada kondom di dashboard aku, kamu, di mobil aku. Dengerin. Aku dengan 1000 alasan potong telinga gue kalau lu mau percaya. Enggak usah ini deh. Aduh. Gak usah so bijak hidup lu. Lu kalau lihat kondom di dashboard mobil cewek lu pasti nangis, pasti kecewa, pasti sakit hati, emosi. Kamu tahu sendiri kan ini dipakai siapa aja. Alah, gak ada. Teman kamu tuh otaknya kagak ada. Ya kalau kayak gitu. Ya udah, jangan marah di aku ya. Jangan marah di aku. Nanti aku. Aku emang tahu. Bisa. Aku kalau aku bisa lihat itu bukan kamu, aku percaya. Ada-ada aja. Ya kan gak ada buktinya, cuma bukti kondom aja. Kamu langsung, iya kan? Iya, kamu kalau di posisi aku marah gak? Ya aku juga tanya sih. Iya, tapi aku gak akan marah kayak gini, kamu juga tahu aku tuh. Kamu aja langsung ya, kamu tahu sendiri aku kalau ngeliat kayak gitu. Secara ya gak ya, ketemu kamu, udah berapa minggu. Kamu percaya gak gitu gak, aja. Kamu udah gak ketemu aku berapa minggu nih. Kamu kan juga tahu sendiri aku di sana ngapain. Karena aku gak tahu kalau ngapa-ngapainnya yang kelihatan sama aku. Nah, masa kamu selama ini gak percaya kalau aku gak? Percaya, tapi orang itu bisa aja tidak bisa aja melakukan hal buruk di belakang kan gitu. Manusia bukan malaikat. Nah sekarang gimana? Manusia itu tempatnya bersalah. Itu gimana? Percaya gak kalau itu bekas aku apa enggak? Aku gak bilang ini bekas kamu, aku mau tanya ini bekas siapa? Ya udah kan kelar. Bukan ya, bekas kamu bukan ya? Bukan. Ya udah, bukan bekas kamu. Kalau ini bekas teman kamu, mereka itu gak punya pikiran apa? Ya udah, ini lo mantan, udah. Ntar aja. Enggak, ini biar aja. Biar tahu kelakuannya tuh di belakang kayak gimana. Mau buruk tuh di depan, bro. Masih, jangan di belakang. Masih ya. Ya aku mau matiin dulu. Mau buruk tuh di depan umum kasih tahu, jangan di depan so baik di belakang ini. Udah mau kemana nih? Ntar aja lah. Enggak punya siapa-siapa. Aku juga enggak tahu. Ya mau punya siapa-siapa geluh ya lo tuh. Jijik gue liatnya. Lu enggak gila ya? Kondom begitu di situ di dashboard. Nah, aku juga enggak tahu. Jorok, ih jorok banget ah. Kalau aku tahu aku buang itu. Mual gue. Kamu parah.
nggak ketemu juga berapa minggu. Apa sih? Udahlah, udah enak tau baru ketemu udah gini. Lo nggak natap aku sih. Aduh. Ih udahlah nanti dulu lah, kasih aku space dulu dikit. Enggak, enggak punya aku udah buang aja lah ini. Mau dipakai, mau dibuang terserah. Eh, kok ngomong gitu? Mau pakai sama siapa aku? Mana aku tahu. Ya udah, enggak usah dibuat ribut ya. Udah jelas kan enggak punya aku. Aduh, dia emang aku lihat di mata aku, pakai mata aku sendiri, mata kepala aku sendiri itu bukan kamu. Oh, berarti kamu nuduh aku. Kamu gak percaya aku berarti? Enggak. Enggak. Udah lama gak ketemu. Dikasih kayak ginian. Hadiah ini. Oleh-oleh ya. Kangen-kangenan malah kayak gini. Jangan tanyain ke aku dong. Semua aja kamu tanyain ke aku. Gua nanya siapa dong kalau kayak gitu. Coba lihat. Enggak. Aduh jangan main-main gitu deh Nalendra, udahlah. Enggak usah main-main. Main apa? Enggak usah main-main kayak gini, enggak usah. Main apa maksudnya? Enggak usah main-main. Norak kamu, kampungan. Gimana aku orang kampung kok? Apaan sih? Kenapa Mas lihat ke situ terus? Males lihat muka kamu. Kenapa? Males. Baru aja ketemu Mas, males. Aduh. Jangan nanya mulu ke aku deh. Tanya sama diri sendiri. Nah, emosi enggak kalau jadi aku? Kan aku enggak tahu punya siapa. Ya terus kalau enggak tahu, aku harus nanya siapa dong? Ya udah. Ya, tanya kamu lah yang punya mobil. Ya kan aku udah jawab, enggak usah diributin. Semua cewek juga bakalan kayak gini. Nanti aku cari tahu, udah sabar. Kamu kayak gak tahu aku aja. Percuma kita berbulan-bulan udah kenal. Masih kayak gitu, masih curigaan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Terus buat apa aku kesini kalau kayak gini? Ya buat apa aku datang kesini kalau dikasih oleh-oleh kayak gitu? Siapa ini? Ya siapa aja? Jorok. Siapa itu? Ya, lu kalau mau pakai di hotel sana, ngapain pakai di mobil? Kira mobil bergoyang. Disyukur tangkap polisi. Ya omongannya itu loh. Kalau sampai iya, omongan jadi doa. Bisa kamu bisa diem dulu nggak ya? Relax, duduk diem. Aku nggak bisa diem kalau kamu kayak gini. Tadi ya gue juga nggak bisa berhenti ngomong kalau lu kayak gitu. Ini taksi aja nih. Kok bisa-bisanya gitu lo naik taksi? Terus buat apa aku kesini? Gak apa-apa, nanti ketemu lagi aja kapan-kapan. Berarti aku balik lagi? Terserah. Serius? Terserah. Serius aku? Terserah. Jangan lupa lagi ya, males jawab. Udah rela. Beneran? Iya yeah. Pamit ya. Mangga, silahkan. Coba ngomong mangga, tatap aku. Coba. Mangga, silahkan. Beneran ya? Nanya mulu lu dari gua bilang iya. Jangan pesen, kan ngapain pesen Grab? Gila lah, kamu gila ya? Ya terus? Udah aku ngapain kamu pesen Grab? Udah. Enggak mau. Jangan. Ngapain sih? Kamu gak kangen aku? Enggak. Serius kamu? Serius. Meskipun itu bukan punya aku. Alah, mana buktiin dulu? Buktiin dulu. Lu tahu gak polisi nge-BAP orang? Nah itu gue. Gue gak akan pernah berhenti kalau dikasih tahu. Kalau itu benar-benar bukan punya kamu, baru aku bakalan percaya. Kalau itu masih kayak gini, tentatif kayak gini di otak aku. Lihat setruk ini. Setruk apa ini? Baca aja pembelian tadi siang.
Siapa? Iya bekas siapa? Berarti baru tadi nih kondomnya. Aku ngeprank kamu aja ini. Semprot ya pakai ini ya. Beneran. Karena aku seneng ngerjain kamu. Kamu mau ngerjain aku terus ya? Capek, gak mau. Aku gak mau dipeluk ya. Tadi katanya mau nyuruh aku balik. Lemparin semuanya ke kamu. Aduh, ya, jangan dikerjain terus. Kan aku seneng ngerjain kayak gitu. Mancing-mancing kamu sebenernya. Mancing aku emosi tuh hobi. Hobi ya? Aduh, ini ya, tinju sama aku yuk. Jangan, masa kamu kerja aku jauh-jauh nyamperin di tinju. Iya, ayo aduh tinju sama aku daripada kamu ngerjain kayak gitu. Boya dipeluk. Enggak, aduh tinju dulu. Enggak. Tadi nyuruh aku balik ya. Balik ya. Jangan terlalu lama engkau jauh di pandangan mataku. Semua rasa curiga ku terhadapmu. Semata karena ku takut kehilanganmu. Minta maaf dulu sama aku. Karena udah ngerjain aku. Bisa-bisanya minta maaf, enggak usah. Enggak mau, aku udah emosi, kamu udah mancing aku dosa. Sebagian dari sifat saya Tony Rojim. Kamu sehati enggak sama aku? Sehati enggak? Sehati enggak? Iya. Iya. Jujur. Iya. Pakai kaos ini kok bisa sehati. Minta maaf dulu. Pakai dong. Minta maaf dulu. Minta maaf. Gak akan ngerjain lagi. Sini. Sedih. Ya guys, aku berhasil ngerjain. Katanya tadi dimatiin. Ini. Udah. Oke. Okay. Biar berisi, ngapain berisi, berisi. Aku bikin konten makan-makan. Yo, nanti kasihan yang di rumah ngiler makanannya. Bikin konten kayak gitu bagus. Buat semua manusia yang di muka bumi ini, kalau kalian lihat ada kondom di mobil pacar kalian, apa kalian gak emosi? Itu baik perempuan ataupun laki-laki. Nah, siapa tahu dia sebelum emosi cari tahu dulu strupnya di mana. Gak bisa, mana cari tahu? Kan tadi aku lihat strup kamu, coba kamu. Ya maksud terus aku mau geratak-geratak gitu, gak mau. Tapi kayak gitu, memang ini orang doyan mancing. Mancing apa? Mancing emosi, erosi. Nanti pakai dulu. Apa kamu mau telanjang di sini? Enggak mau. Ini size apa? Sama kita. Aku M, aku maunya oversize dari yang gede gitu. Jadi M. Ini ada S-nya ya? Ada. Berarti kayaknya S nih, ini kan bukan oversize ya? M. M? Ya. Iya, harusnya aku S dong. Marah lagi. Pakein dong. Marah lagi. Pakein. Jadi ingat waktu pertama ketemu makein. Apa tulisannya dulu? Work in silence. Let your achievement. Okay. Roar. Penghargaan ini diberikan kepada orang yang sedang emosi tadi. Wait. Tenangkan jiwaku ya Allah. Kok jadi seksi gitu? Kayaknya aku MS gak sih? S gak sih? Ya. Gak apa-apa ini M. Udah M aja. Enggak S nanti kan? M aja. Oh S aja. Belum dulu.
pengen kamu merem. Merem? Merem-merem. Gak mau, nanti dikerjain lagi. Ada keindahan di mata kamu nanti. Merem. Enggak. Gak percaya, taunya kondom di sini. Enggak. Merem dong. Enggak. Sekali aja. Enggak. Pilih mana, merem apa aku balik? Balik. Ya udah balik ya. Enggak. Udah lega? Butuh ketenangan jiwa. Lega? Kondom aku tadi. Menjijikan. Sekarang tutup mata. Ngeri banget ya. Tutup mata dong. Yang dikerjain lagi. Kaget aku. Udah tutup mata. Aduh. Tutup mata ya. Tutup mata. Serius. Kamu hadap sana. Apa sih? Aduh, gak mau dikerjain lagi, Ning. Tutup mata. Ma. Aduh, what you doing? Aww. Aduh, jangan main-main lagi dah. Aduh, kaget banget. Sekarang. Bila ku ungkap cinta, cinta begitu besar. Serius? Lu prank. Ya udah aku kasihkan ke orang lain. Jangan. Aku enggak ulang tahun. Seneng enggak? Makasih. Tapi sumpah buat aku. Why? Seromantis. Ah, makasih. Okay, serius dah. Nih? Aku pakainya. Pasti, om. Belum Valentine tau. Biarlah ini ku tunggu pasti jawabanmu membalas cintaku. Dia ninggalin kamu. Dapat tadi ya. Makasih. Sumpah buat aku, gak nge-prank kan? Ngeprank lagi sih. Ya takutnya weh. Seneng gak? Seneng banget. Mau kondom atau mau ini? Mau ini. Lagian siapa yang mau kondom? Aku pakein. Aku pakein. Malu. Gak malu. Gak tahu. Ngapain malu? Sosokan malu. Sosokan malu, emang bener malu ini, Dodol. Wow, cakep banget. Kamu tahu gak kamu lama tadi nunggu gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara aku nyiapin ini. Kan aku mendadak gak sempat beli kemarin. Di mana bagaimana? Rahasia yang penting ini dari hati buat kamu. Jaga baik-baik ya. Ya aku suka malu gitu guys kalau dikasih hadiah sama cowok, nggak tahu kenapa. Oh banyak cowok yang ngasih. Bukan maksudnya sama kamu, dalam artian aku tuh malu loh. Ih orang kamu lagi bikin konten kamu. Ya aku pak, oke. Okay. Ini dong dari sini. Oh ya, sini. Gitu. Gitu. Cantik banget. Suatu hari nanti.
Thank you. Ketawa mulu ah. Marah lagi dong. Nanti dikasih lagi. Jadi marah atau dikasih lagi? Marah kasih lagi adalah marah terus ah, seumur hidup. Seneng gak? Senang. Kasih tahu ke penonton. Yeah. Guys, yeay. Aku dikasih hadiah dari kamu Mas karena udah lama ninggalin aku ya. Jadi tinggalin aku aja terus. Oh gitu. Oh salah. Ya udah, enggak akan balik ke penonton. Jangan dong, enggak boleh gitu. Makasih ini hadiah dari Kang Mas. Hadiah apa? Harus kasih tahu kenapa kasih aku hadiah. Ya kenapa pengen aja. Ya boleh. Ya udah aku ngasih ke orang lain. Jangan atuh, enggak gitu juga ditanya teh kamu. Oke guys, cuy sekian vlog aku hari ini. Kasih dengarilah suara hatiku, sungguh ku tak mahu selain dirimu. Rajuk dan manja, senyum dan tawa, peribadimu lengkapi diri. Malu tahu dilihat orang, dilihat umum. Ya sekian dulu, cantik lo dia. Thank you. Lama gak ketemu. Akhirnya dia yang awalnya marah akhirnya bahagia. Thank you. Ini ada dua gitu guys dong. Iya dong, bagus. Jadi gak ada duanya. Emang aku spesial milihin kayak gitu. Kalau yang lain kan cuma satu lingkaran gitu. Dua. Kamu tahu aja yang lagi modis ya kan? Meskipun aku dari kamu kan anaknya modis. Kalau gak modis kamu gak akan nempel aku. Sayang lo. Ini batuknya. Gimana kayak biasanya? Masa lupa. Oke, vlog awal tahun bareng dia. Semoga kalian suka dan dia tambah cantik pakai kalung ini. Semoga bisa menjaganya meskipun aku gak berada di samping dia terus nantinya. Semoga selalu bahagia dimanapun. Kayak jadi perpisahan gini. Tahu? Jadi aku jangan berpikiran aneh-aneh jika aku gak bersama dia karena wajahmu kok semeringat terus. Tadi cemberut aja. Kamu tahu ya apa yang perempuan butuhkan soalnya. Tadi cemberut aja. Oke, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, cuy. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya. Apalagi yang udah married, mana tahu kita bisa menginspirasi teman-teman inspirasi semuanya. Inspirasi meskipun kita belum tentu married. Tapi yang penting kita saat ini bahagia. Saat ini bahagia. Senantiasa bahagia. Amin. Dan amin. Tidak ada banyak masalah. Amin. Itu yang terpenting, urusan masa depan biar Tuhan yang mengatur. Kita betul, mau betul. Perbaiki dulu, mau memantapkan diri, memapankan diri juga. Aku juga gak mau buru-buru, aku mau bahagiain dia dulu aja. Kita masih muda dan strong. Sekali lagi, pilih mana, kondom sama kalung? Kalung. Kamu mau milih kondom? Oke. Okay, teman-teman, terima kasih telah menonton sama Ju. Sampai jumpa di. Tapi live. Siapa yang beli kondom? Aku. Tadi kan stroke-nya jam barusan sebelum. Coba lihat kondomnya tuh emang isinya berapa? Enggak tahu isinya berapa. Aku tadi udah itu. Ya udah percaya kok. Itu beneran kondomnya bukan punya kamu. Masihnya pernah dipakai. Punya aku sama orang. Orang siapa ya? Masih nanya gitu aja, bilangin enggak kok. Ya kan walaupun dikasih hadiah perempuan mah akan tetap nanya. Itu bener bukan punya kamu kan isinya gitu. Biasanya. Aneh-aneh. Nanti aja sama kamu. Oke, sampai jumpa di next vlog selanjutnya. Terima kasih telah menonton Chef Nadira. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao. Bye.